Empat individu ditahan disyaki terbabit dalam cubaan Samun di Subang Jaya, Selangor. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han berkata kesemua suspek berusia antara 30 hingga 41 tahun itu ditahan di sekitar Kelang dan Shah Alam semalam. Hasil semakan mendapati kesemua suspek juga mempunyai rekod jenayah lampau dalam kes jenayah dan narkotik. Polis akan memohon perintah reman terhadap kesemua suspek di Mahkamah Magistrik Shah Alam, Selangor hari ini. Terdahulu, seorang juruteknik berdepan detik cemas apabila kenderaannya ditahan empat penyamun bersenjata berhampiran sebuah stesen minyak di Lebuh Raya, Kesas.